Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Ervika nih. Kali ini Ervika akan memberikan informasi mengenai 5 HP Xiaomi terbaru di tahun 2019. Tapi sebelum itu, di subscribe dulu ya channel Ervika biar kamu gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Yang pertama ada Redmi Go. Redmi Go sangat recommended buat kamu yang saat ini sedang mencari HP dengan harga di bawah 1 juta. Karena HP terbaru Xiaomi ini hanya dijual dengan harga 800 ribuan saja. Dengan harga segitu, Redmi Go sudah menawarkan spesifikasi yang tergolong cukup bagus. Seperti sudah berjalan di atas sistem operasi Android Oreo dan memiliki daya baterai sebesar 3000 mAh. Yang kedua ada Redmi 7. Resmi diperkenalkan pada bulan Maret 2019 lalu, Redmi 7 memang sangat menarik untuk dimiliki. Karena meskipun harganya murah, tapi Redmi 7 sudah memiliki desain dan spesifikasi yang sangat bagus. Seperti punya kapasitas daya baterai sebesar 4000 mAh dan memiliki layar berukuran lebar 6,26 inci yang sudah dilapisi pelindung kaca Corning Gorilla Glass 5. Yang ketiga ada Redmi Note 7. Redmi Note 7 menjadi HP Xiaomi terbaru selanjutnya di tahun 2019 yang saat ini sudah resmi masuk Indonesia. Daya tarik utama yang ditawarkan HP ini ada di bagian kamera. Karena Redmi Note 7 sudah memiliki kamera ganda beresolusi 48MP dan 5MP yang diklaim dapat memberikan hasil foto secara jernih dan sempurna. Yang keempat ada Redmi Note 7 Pro. Redmi Note 7 Pro merupakan HP terbaik saat ini dari keluarga Redmi Note series yang memiliki desain dan spesifikasi sangat menawan. Seperti sudah menggunakan prosesor terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 675 octa-core dengan pengolah grafis GPU Adreno 612 yang membuat Redmi Note 7 Pro terasa sangat lancar saat digunakan untuk bermain game. Yang kelima ada Xiaomi Mi 9. Selain sempurna digunakan untuk bermain game, Xiaomi Mi 9 juga sangat sempurna saat digunakan untuk selfie dan fotografi. Karena Xiaomi Mi 9 punya kamera depan beresolusi 20MP yang sudah dilengkapi teknologi Face Beauty. Kemudian untuk kamera utama, Xiaomi Mi 9 mengandalkan triple kamera beresolusi 48MP, 16MP, dan 12MP. Itulah informasi mengenai 5 HP Xiaomi terbaru di tahun 2019.
Menurut kamu, HP mana nih yang paling bagus? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini ya kalau kamu suka. Terima kasih.